apa ini jenis kerang yang ada di sekitar Nipah. Ini khasnya untuk daerah Nipah. Ya, rasanya kayak kolang kaling itu. Ya. Keras, Pak. Mancing apa? Mancing keributan. Mancing keributan. Beneran bagus. Ikan apa di sebelah nih, Pak? Biasanya. Lekpas. Tembaring. Kapa. Kapa namanya. Kapa. Ya, memang. Nggak bisa terbuka dia tuh, Pak. Kalau masak, mau terbuka. Oh, kalau sudah masak. Kalau masih hidup, susah terbuka ya. Ada yang panen nggak, Pak, kapa itu, Pak? Ya, biasa orang jual, kan? Iya, orang jual, kan, Pak. Oh, berarti ini, Dok. Ini jenis kerang yang ada di sekitar Nipah. Ini khasnya untuk daerah Nipah. Di. Nah. Isinya tuh ya? Iya betul. Caranya nyari ini banyak sekali di sekitar Nipah. Tapi banyak juga yang kosong. Kata bapak yang sering nyari itu kalau dia berair barulah dia berisi masih ada Nipahnya. Nah, ada cuma, ada kapalnya. Cuma paling 10 biji. 12 biji yang ada isinya ya kalau sudah dipecahkan. Oh gitu ternyata. Satu plastik 12 butir isinya sekitar 10-12 kalau. Oh, 12 kapas satu plastik. Iya, satu plastik 12.000 isi 10-12 kalau yang besar isi 8. Iya, jadi sebelumnya juga sudah dapat ini panennya untuk bapak-bapak itu. Ya, itu sebenarnya anu apa panen. Tadi namanya buah apa kalau orang sini bilang perengat. Bisa dirujak ke tuh Ona? Bisa kata mereka. Iya, bisa pakai garam fiksin ya. Iya, pakai garam fiksin. Kok juga bisa.
Ya rasanya kayak kolang kaling itu. Iya. Keras, Pak. Tua. Wah, bunganya. Bunga nipah. Kayak bunga salak ya? Ya, karena dia kan satu keluarga. 280 derajat berarti. Ini ya. Ini kan omak kau semila, duyoh. Besar, kita sih.